Kini, album Teman dan Senang dari AM Kuncoro sudah bisa Anda miliki. Berisi 2 keping VCD dan CD audio dengan 10 lagu milik AM Kuncoro. Senja. Dari senja ini sampai esok pagi. Dari senja ini sampai esok pagi. Cakrawala. Lelah jiwaku berlayar menuju dermaga indah hatinya. Padang Guruseta. Harapan yang tersisa. Kan datang lagi masa bahagia, kita kembali bersama. Pagi di sana. Di sana kita pernah bersama. Nikmati pagi yang Dewiku. Kau Dewiku, pujaan hatiku, hanya kepadamu, darah dan air mataku. Maafkan takut. Aku takut kau bercanda, padahal ku benar cinta. Sesal tak ada obatnya. Ternyata cinta. Ini terlambat semua. Kita tak mungkin bersama. Kau masih di sini. Hilang. Teman dan Senang. Langit terang dan penuh bintang, anugerah yang kuasa. Anda juga akan mendapatkan bonus track You Give Me Love, Alex Yunggun dan Bea Serendi. Sampai matahari berhenti bersinar. Bea Serendi. Dan doaku untukmu, kau belahan jiwaku, hanya dirimu yang ku rindu dan ku damba selamanya. Anda juga bisa mendapatkannya di Shopee dan Tokopedia melalui akun Prima Fonden. Cie, apa kabar konco Prima dimanapun Anda berada? Tentunya kabar baik kan? Iya. Sebagai pengobat rindu kita ketemu lagi nih ya. Aha, yes. Kali ini masih di Borobudur Silver Gallery and Resort. Yang ada di Jalan Menteri Supeno 41 Yogyakarta. Yes. Ya, contemporary and by tradition. Yes. Wow. Yes. Apa mbak itu artinya? Yang artinya
anak kecil dilarang makan sapi. Perasaan minggu lalu sudah pernah sendiri kan sih lali minggu lalu dijelaskan. Contemporary by tradition. Contemporary by tradition. Itu ada sentuhan modern. Ya. Sentuhan-sentuhan yang modern, yang inovatif tentunya. Ya. Tapi tidak meninggalkan kasanah tradisi. Yeah. Yeah. Gini ngerti bahasa Inggris nggak? Ya, little-little. Sedikit-sedikit. Yes. Ya. Kita tidak panjang lebar, kita sudah ketemu dengan kali ini artis kita. Wah. Dan juga para pendukung-pendukungnya yang sangat luar biasa tentunya. AM Kuncoro. Ya ini anu loh Mbak, ini Prima Home Band ini. Prima Home Band? Iya Prima Home Band, jadi ini kalau Prima Founder itu memang bandnya biasanya yang membawakan ini format lengkap. Kebetulan. Format lengkap. Saya kenalin dulu nih ya. Iya. Ada. Ini komika. Ngerti ini komika. Dodit ya. Ini Mas Pius. Mas Pius. Pius di basis. Ya. Oh, Pius basis. Ya. Lalu ada Mas Bangkit. Ya. Bangkit. Iya, Bangkit. Di saxophone. Saxophone. Ya. Gak usah dipotong-potong gitu, Mbak. Ngesek lewat telepon ya. saya kira. Kira tadi paling ribet deh itu. Pemegang itu, wah kenal pot racing RX. Ya gimana Mas Bangkit, oke? Okay. Ini jauh-jauh dari Borobudur. Dari Borobudur. Iya, sekarang ke Borobudur lagi. Wah. Nah, Borobudur Silver. Ini, lalu kemudian ada drumnya. Drummer. Mas Andar. Wah. Iya, ini Mas guru. Guru? Iya, pendidik. Iya, pengajar. Ngajar drum. Mengajar drum. Saya kira ngajar pacarnya. Nah, terus ini keyboardnya ini yang ordinir, yang arrangernya juga. Arrangernya juga. Nah, ini ada Mas Anggo. Mas Anggo. Anggo. Nah, tapi hari ini saya dibantu sama rekan saya dari Henikun B. Di gitar ada Mas Bayu Ari. Wah, Mas Bayu Ari. Yang berasal dari Toli. Isih gak apa-apa, masih kelingan ya. Masih ingat. Iya, ini memang spesial pokoknya hari ini kita juga MC-nya kita luar biasa. Ada Mbah Sugeng Iwak Bandeng. Alias Mbah Petil. Ini ngomong-ngomong kok kenapa ambil tempatnya di Borobudur Silver? Iya. Kok biasanya kan di studionya. Di studio ya. Iya. Minggu lalu juga kita sudah di sini. Waktu Pak Erdonas ngadakan di sini saya lihat, wah ini keren banget gitu ya. Karena kita bisa mengusung seni ya dari tatarannya lebih luas gitu. Karena gitu tempatnya ya. Di galerinya. Galeri ya. Kita perhatikan di sini kan semuanya kan galerinya, wah ini kelihatan sekali. Iya, benar. Sisi seninya itu kuat banget. Termasuk di dalamnya ya. Iya. Di dalamnya itu banyak sekali benda-benda atau barang-barang seni. Ini. Nah makanya saya pikir ini bagus juga untuk kemudian diangkat gitu ya. Ini salah satu sisi keistimewaan di Jogja. Jogja itu kan istimewa Mbah. Benar sekali. Jadi walaupun ini kesannya modern tapi tradisionalnya tidak tertinggal. Betul. Tapi bisa jadi loh orang Jogja belum pernah kesini Mbah. Saya baru pertama kali. Gini ya, toh. Iya, pas minggu lalu ya. Pas minggu lalu. Sekarang yang kedua. Ketiga loh, Mbah. Ada ketiga. Insya Allah. Terima kasih. Karena ngerasane nasi apa? Pindul. Kok pindul tuh? Sego gandul. Itu kan pati ya, kasepati. Tapi ternyata di sini rasanya nggak berubah tuh, Mbah, di sini. Saya ngerasain nasi gandulnya tuh. Karena nasi gandul. Asli Pati. Oh iya. Tapi kalau jualan bakso enggak laku loh. Lah kok? Bakso asli Pati. Malah enggak laku loh ya. Pati toh enggak ada dagingnya. Iya. Enggak ada dagingnya. Ya kalau penjual bakso dari Pati enggak usah tulis bakso dari Pati gitu. Asli Pati itu malah enggak laku gitu ya. Apalagi kalau jualan pesawat ya, Mbak. Pesawat dari Pati. Wah. Medeni gitu. Itu yang bisa bikin itu SMK dari daerah Palembang. Oh, SMK Palembang itu luar biasa.
Oh, bikin kapal selam dari tepung kok. Weh, ampuh kenan ya. Loh, bikin kapal selam dari tepung anak-anak Palembang. Gitu iya. Dadene empek-empek. Oh, kalau empek-empek bukan dari Palembang. Oh, terus ya mana? Empek-empek itu dari Madura. Loh, kok bisa? Kalau Palembang cuma empek. kalau dari Madura apa empek lah ya. Masuk akal. Ya, ya. Sehat ya. Sip. Itu setelah saya mendengarkan lagu yang pertama tadi ya, yang judulnya ya. Padang Kurusetra. Ya, ya, ya. Itu menggambarkan perang Barantayuda. Ya, sebenarnya kan kondisi kita hari ini itu seperti itu yang kita rasakan, Mbah. Gitu ya. Di mana itu ada sebenarnya ada ya rasa-rasanya tuh kayak cerita habis-habisan lah. Barantayuda itu kan perang habis-habisan. Iya. Gitu ya. Betul sekali. Kondisi yang kita alami ini seperti ini kayak gitu. Iya. Tapi setelah Baratayuda itu terus tumbuh kesuburan. Betul, ada sebuah harapan. Ya. Nah, ini saya menggambarkan anak-anak muda zaman sekarang ini juga menghadapi yang seperti itu. Mereka ini sedang bingung, bimbang gitu ya. Dalam proses kayak dunia kegelapan gitu ya. Tapi pengen untuk menjadi lebih baik lagi itu kan butuh proses gitu kan. Butuh proses lagi. Nah, ini adalah proses ini buat... Moga-moga nih anak-anak muda semuanya bisa melewati prosesnya dan keluar sebagai pemenang nantinya, Mbak. Iya, iya, luar biasa. Seperti anak panah ya. Iya. Seperti anak panah itu kalau mau melesat melaju kan tariknya pol ke belakang dulu. Betul. Baru dilepas ke depan. Iya, melesat. Gitu. Melesat, mengenai sasaran. Itu cerita dari lagu Padang Kurusetra. Gitu. Sebenarnya lagu ini saya tulis itu tahun 97. Waktu itu, nah tapi nadanya itu dibuat sama sahabat saya. Kita dulu punya grup band namanya C4 gitu. Wah, nah, C4? Iya, bukan bom loh. C4 ada 2O. Jadinya bubur itu nanti. Kembali ke Pati lagi. 94 ya? Iya, tahun 97 lah, 96, 97 waktu itu. Waktu anu, reformasi ya, 98 berarti. Ya terserah, yang nulis aja. Jones enggak sakarmu lo kok ditulis enggak diketik waktu itu. Waktu itu soalnya anu apa iya bawa sisan cap jempol tadi menggambarkan seperti itu ya. Itu tulisan itu menggambarkan reformasi waktu itu kan juga seperti perubahan perang Barantayuda itu kapan perubahan terus yang menjadi ratu kan Parikesit. Ya, akhirnya begitu. Walaupun dari kecilnya itu sudah diancam oleh bahaya. Betul. Ya, itu kalau cerita wayang kan menarik sekali. Menarik sekali, banyak sekali mengandung visual sangat luar. Makanya sisi seni itu kayak di Jawa ini kan masih kuat nih ya. Mm-hmm. Ya termasuk kayak di ruangan kita hari ini kan juga sisi seni itu ada wayang itu, Mbak. Ada apa namanya? Ada ira-iran. Kuklo, ya, ira-iran gitu kan. Kuklo. Ada badong, ada apa loh, lengkap itu di sini ada. Ada badong, kuklo. Kuplo nanti untuk melawak makan nanti. Kelupo. Oh iya kelupo. Nah ini setelah tadi Padang Kurusetra selesai. Di sana ya toh. Paginya sudah mulai kelihatan. Ya betul. Di sana. Pagi di sana. Pagi di sana. Ya, itu harapan ya. Betul itu. Ada harapannya muncul di pagi hari. Di pagi hari. Dan akan selalu kita ingat walaupun sekarang masih pandemi. Kita mengingat masa-masa indah ya ketika kita berkumpul gitu kan. Ketika kita nantinya juga akan... Kita akan pasti akan kembali ke sana lagi ya. Kita akan kembali ke sana lagi untuk dan ini. Oh ternyata masih cinta. Ternyata cinta. Ya, oke. Okay. Ya. Ternyata cinta. Yes. Gemercik air sungai segarkan jiwaku, beriring kicau burung-burung bercinta. Embun di rumput yang hijau biaskan harapan akan hari ini. Bentang lonceng gereja bangunkan asaku.
di rumput yang hijau. Biaskan harapan akan hari ini. Dentang lonceng gereja, bangunkan masaku. Berikan kasih untuk kita semua. Bersama pagi lereng Merapi, pagi-pagi yang indah berseri, takkan ku lupa. Lereng Merapi, takkan ku saling mencinta, nyatanya kita saling mencinta.
Halo Konco HB, kamu belum mendapatkan teaser dari kami? Buat kamu yang belum kebagian, kami sudah rilis kembali. Cara mendapatkannya mudah sekali. Kamu bisa membeli melalui Shopee dan Tokopedia di akun Prima Founder. Ya! Saya senang sekali nih aku ya. Ternyata cinta. Iya, betul gitu ya. Wah, ternyata lemah. Bisa mengena di hati. Kayak jenengan ngenomi banget kok ya. Gitu. Sesuai dengan seusia saya atau lagunya. Oh iya. Ya. Usia banget ya, Pak. Ya. Tanpa lama-lama ini ya. Kita kedatangan bintang tamu. Iya. Sebenarnya kita yang bintang, maksudnya kita yang datangi, Pak. Kita datangi bintang tamu. Iya. Agak repot juga konco Prima, tapi gak apa-apa ya. Kita kedatangan atau mendatangi itu gampang ya. Ini adalah ownernya Borobudur. Borobudur Silva. Tanpa lama-lama yuk kita sambut bareng-bareng. Ya. Inilah Ibu. Ibu Seri Sagita. Sagita. Ibu. Selamat datang. Kita yang selamat datang di rumahnya Ibu. Selamat datang di rumahnya ya. Ibu. Terima kasih. Ya, sehat-sehat terus ya Ibu ya. Iya. Setelah ya. Satu minggu nggak ketemu, tetap aja masih tetap ceria, wah, tetap iya. Semangat. Lebih keras ya. Iya. Aku kaget ya. Kemarin Bu Seli nyanyi, ternyata bagus suaranya. Oh, bersama Depan. Berkat Depan. Diiringi oleh Prima Record. Terima kasih ya Bu sudah menyediakan kita untuk bisa berkarya di sini. Ya sekaligus juga menjadi tempat bagi para musisi untuk menyalurkan apa ya kesempatan ini kan mereka banyak yang enggak punya tempat ya Bu untuk berkreasi ya. Sekarang masa pandemi gini ya jadi bisa tempat untuk berkreasi. Jadi ada tempat dan ada kesempatan untuk berkreasi. Nah, cocok. Silakan kalau yang mampir ke Jogja mau istilahnya tuh mampir di sini. Iya. Saya rodok suka loh Pak, ide untuk ini jadikan markas. Wow. Tapi markasnya seniman, markasnya pemusik. Nah. Wah, senang sekali. Wow. Hari ini dengan mengikuti rekaman dan siaran. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Lagi lihat teman-teman ini yang di belakang ini udah pada kasihan loh Bu. Jadi ya padahal nunjuk awalnya dewe kan. Nunjuk ranak itu telur ini loh Mbak gitu. Ya maksudnya itu kan sana cuma satu, sini empat. Iya. Ya, ini kalau saya cukup lama sebenarnya Mbak, udah kenal dengan Bu Seli. Ibu Seli. Iya, begitu energik. Iya, gitu. Salah satu inovatif. Buat saya ini salah satu mentor saya. Oh. Itu. Jadi saya banyak belajar dari beliau ini waktu dari sejak merintis di awalnya dulu gitu ya. Masih dulu anak-anak kecil-kecil Jogjakit ya, Bu ya. Betul. Kita itu. Kenalan sudah lama, Pak. Ya. Istilah anak muda milenial sudah berapa? Puluh purnama. Wah. Purnama kok dihitung. Kira-kira sudah berapa tahun? 2000 berapa ya? Ayo. 2007. Wow. Kalau itu kan setelah Jogjakit, kalau Jogjakit. Rupanya 2007. Iya, 2007. Sebelum 2006 ya. Iya. Betul. 2006. Lama, ya. Terus untuk galerinya ini berdiri tahun berapa? 1989. 32 tahun. 32 tahun. Loh. 32 tahun kita baru berdiri berapa jam, Mbak? Belum ada 1 jam udah sampai.
Sudah berdiri 32 tahun ya. Dan, Bu, mungkin boleh di kita anu ya, boleh dulu deh, kan banyak yang belum tahu nih ya. Okay. Sejarah sebenarnya awalnya Borobudur Silver itu seperti apa gitu ya. Kan tidak langsung seperti ini gitu. Ya, sampai ada jadi perjalannya step by step. Jadi ini saya nyebutnya ini kerajaan nih, Mbak. Wah, itu ada di mana-mana dengan berbagai macam unit usaha itu sebenarnya gimana? Katanya sekarang ada bumi sana dan sebagainya kayak gitu tuh, saya pengen tahu tuh. Iya. Gimana Bu? Oh, jadi Ibu usahanya banyak tuh. Oh, ya. Maksudnya bukan banyak anu apa? Enggak macamnya gitu loh. Oh iya, iya banyak macamnya. Oh, ada resto. Ya lumayan, Pak, lumayan. Jadi semuanya berawal saya tuh mungkin kalau dihitung setiap 3 tahun mudanya itu sukanya tuh men-set up sesuatu yang baru. Wes. Jadi tahun 89 buka Silver. Hmm. Kemudian tahun 95 itu membuka sekolah. Hmm. Karena punya anak dan anaknya butuh sekolahan gitu loh. Daripada kemana-mana, betul. Tak gawe sekolahan dewi. Betul. Gitu ya. 98, 9 berapa ya? Buka Mungkit. 97 buka cabang. Ada di Mungkit juga. Ada di Mungkit. Itu membuka cabang galeri. Karena saya pikir namanya Borobudur Silver. Orang konotasinya dulu Silver itu kan harusnya ke kota gede. Kota gede ya. Nah, saya terlanjur pakai nama Borobudur Silver. Ya aku mendekat aja ke candinya. Dekat Borobudur gitu ya, candi. Lebih mengenal. Iya, itu tahun 97. 98 tiba-tiba terjadi sesuatu di Indonesia yang kita tahu Pak Harto Lengser ya. Pak Harto Lengser, Pak. Reformasi, reformasi. Jadi saya masuk ke sasar bikin furniture. Oh. Ya, dengan dikompori buyer saya orang Itali, akhirnya buka furniture. Tahun 2003 ada orang bilang pengen pindah dari Jakarta. Ayo bikin baju keniting. Bikin, Pak. Itu sampai saya kadang-kadang lupa. Gue pora toh ya, lupa. Jadi kita bikin itu 2003. Terus 2000 berapa ya? Jogja gempa bumi tahun 2006. Sebelumnya Jogjakit ya, Bu ya? Sebelumnya sekolahnya namanya Jogjakit. Jogjakit. Sebetulnya dulu mimpinya juga simpel-simpel. Kalau mimpi itu aja keduren, nek ora kelakon malah pegel gitu. Karena gempa bumi saya diajak bukalah Olivan 2007. Ya, itu tempat sekolah anak saya, tempat Mbak. Sekolah. Ya, itu awal kita mungkin ya, ketemu, Bu, ya, Pak. Ya, ketemu 2007. Kemudian 2009. 2009. Bukalah restoran. Yang Borobudur Silver Resto yang di Mungkit. Yang di Mungkit. Oh. Satu komplek dengan galerinya juga. Kemudian waktu itu maksudnya tuh selalu berpikir untuk pariwisata, kan? Di pikiran tuh selalu bisnis silvernya ekspor, furniturnya ekspor, bikin restoran ya pikirannya masih relasinya itu banyak orang asing. Tapi ternyata karena dekat Candi Borobudur, banyak tuh pelajar-pelajar mau melihat sejarah kebanggaan Indonesia dong. Yang dulu namanya salah satu keajaiban dunia. Salah satu keajaiban dunia. Tuh. Sekarang ganti loh, Pak. Ganti. Heritage of the World. Juga ajaiban lagi. Warisan. Belakang pada enggak ngerti ya. Heritage on the world ini enggak apa-apa. Balik. Warisan dunia. Heritage on the world. Ya. Kok yang datang tuh siswa-siswa, pelajar-pelajar mau lihat candi. Mereka belum mandi, mau numpang mandi sekali datang kok kayak laron banyak banget. 500 orang, 1000 orang. Ya terpaksa, Pak. Buka usaha nggak, gue terpaksa barang saya. Banyak orang tuh butuh tempat untuk rest area, mandi area, sebelum candi buka. Ya bukalah restoran di sebelahnya lagi, masih satu komplek. Namanya apa ya, Orangutan Resto. Iya, kemarin itu, Mbak. Iya, kemarin. Nyanyian sama Pak Dona sih. Karena sekarang gak berani ya. Oh iya. Tak pikir jenengan lebih berani. Uang Pak Donasnya gak di sini. Itu orang yang tahu tuh kira orang gendeng mau ya. 2008 buka BS Resto, 2009 buka Orangutan. Bertubi-tubi, berturut-turut. Luar biasa. Nah, itu ya. Saya juga nggak tahu energinya dari mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang saya apa ya, Bu? Saya kagum sama jenengan itu salah satunya di situ, Bu Seli.
dari sejak awal lah gitu ya. Apalagi kemarin waktu kita akhirnya tahu cerita di balik ceritanya. Banyak kan orang berpikir, wah ini Bu Sally itu pasti keturunan lain, jadi sugih wis kuat dan sebagainya. Ternyata kan perjuangannya dari benar-benar dari nol, malah minus ya istilahnya. Wah. Karena harus ngelesin privat dan sebagainya itu beliau betul. Dulu untuk kuliah tuh les privat gitu. Tapi beliau jeli melihat peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk dibisniskan. Iya, sampai yang backgroundnya dari ekonomi malah dapat penghargaan desainer internasional. Itu. Juara desain itu karunia dari Tuhan. Iya, ya, benar. Jadi tidak pernah merasa hebat. Saya tidak pernah merasa piye gitu loh. Kalau dipuji-puji gini malah saya tuh dong-dong malu Pak. Ampun gitu ya. Tapi gini Bu, boleh gak kasih? Karena di luar ini kan sekarang kita ngadapi krisis ya. Kalau kita bicara 32 tahun Borobudur Silver sebenarnya udah melewati beberapa krisis lah ya istilahnya ya. Nah kita pengen dong Bu dapat nilai lah, value yang mungkin Ibu bisa sharingkan, terutama buat mereka-mereka yang sekarang ngadepin dan putus asa lah dengan kondisi yang saat ini gitu ya, untuk bangkit itu, untuk memulai sesuatu yang baru bahkan gitu ya, kayak kita lah Prima Founder juga baru setahun nih Bu gitu ya, ya. Itu kita mau bangkit ya, mau untuk maju ke depan tuh Bu, apa yang mungkin bisa dibagikan lah ke kepada kiat, kita Bu, kiatnya, tipsnya gitu ya, kiat-kiatnya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya. Cuman itu ya, terus pokoknya semua, ya. Semangat. Kita tuh tugasnya cuma satu, semangat. Bahkan saya mau tidur aja saya titip sama Tuhan. Tuhan, aku tak tidur, Tuhan yang bekerja untuk saya ya. Pinter. Jadi itu orang yang tahu tuh mesti tahu itu ayatnya dari mana. Kalau saya enggak hafal, Pak. Jadi itu buat saya yang kita pegang tuh gampang satu, jangan pernah api sekecil apapun itu mati. Tapi saya juga ngelihat Ibu bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, Ibu ngelihat juga untuk sosialnya, kayak kemarin Ibu bikin yang di Mungkit, terus kemudian orang-orang desa Ibu libatkan di situ, terus ada penjual tomat, cerita soal tomat kemarin orang murah banget tomatnya, akhirnya kemudian orang Magelang, anak-anak itu SD-SD itu pada nyariin tomat itu gara-gara Bu Sally ini gitu ya. Nah itu saya ngelihatnya kan, ini berarti bukan sebagai pengusaha yang hanya sekedar untuk mementingkan diri sendiri ya, gitu. Tapi ada pemikiran untuk apa berbagi. Apa Bu yang Ibu lakukan sebenarnya? Ya kita hidup itu sebetulnya harus selalu berpikir bahwa tidak selamanya kita itu di atas. Bisa juga kita jatuh, glundung ya. Tapi satu prinsip, jangan pernah segan dan lelah untuk berbuat baik. Gitu ya. Berbuat baik. Jadi ya, kita hari ini juga sudah menjadi bukti kalau Bu Sally berbaik hati kepada kita, menyediakan tempat buat kita. Benar. Baik, ya. Pak Kuncoro ini bisa aja ini. Salah satu bukti ya. Iya. Nah, ini contoh Pak. Banyak orang tuh melihat saya dikira saya tuh yang banyak menolong orang. Saya tadi barusan cerita sama ibu di luar tuh. Orang itu ndeloke keliru. Saya yang sebetulnya banyak menerima bantuan dari orang. Termasuk hari ini Prima Founder Pak Kuncoro datang ke sini. Jangan dilihat dibalik-balik, Pak. Saya menolong Bapak, tidak Bapak menolong saya. Di saat saya kangen ketemu orang, bisa dikunjungin ya kedainya. Ini sudah membawa berkah tersendiri. Yang catat itu betul. Kok gitu luar biasa ya pemikirannya ya. Ketulusan juga di situ. Saya waktu itu diinterview oleh Kompas TV gara-gara cerita tentang petani tomat yang saya habiskan tomatnya, Pak. Saya jalan-jalan ke sawah di belakang perusahaan saya, kebetulan semuanya sawah. Saya lihat kok tomatnya merah-merah, siap dipetik. Saya ketemu petaninya, Pak, siap panen loh Pak, itu dipetik loh, sayang sebentar lagi busuk. Jawabannya gini, apa ngapain saya metik, mendingan dibuang biar busuk. Loh saya bilang, Anda butuh berapa minggu untuk membuat tomat itu dari ditanam sampai berbuah panen ya. 2-3 bulan loh Bu, terus dibuang. Padahal disiangin setiap hari, iya. Karena harga di pasar, untuk saya tenaganya metik dan menjual di pasar malah merugikan. Terus dia bilang, monggo Bu diambil gratis. Nah, saya kan pusing Pak, dengar begitu membayangkan kehidupan petani itu ya. Siang, dari pagi, siang, sore nyirami tanaman, hasilnya ambiar. Ya kalau saya bisa menolong dengan
background sedikit mantan guru TK kali ya. Jogjakit ya, Pak? Iya, Jogjakit. Jadi saya nge-vlog, Pak, zaman sekarang latihan nge-vlog, di-upload, hubungin guru TK. Tahu-tahu saya seminggu berikutnya dikerubutin anak-anak TK. Sak Magelang kira-kira gitu. Sampai itu habis. Dan petaninya, ya toh, iya. Karena jual dengan dongeng itu harganya tinggi, Bu. Iya. Storytelling ya, Bu. Storytelling. Jadi kekuatan saya adalah menjual dengan cerita selalu. Jadi orang guru ini barang tunggulan. Iya, enggak. Saya kalau melihat Bu Sally itu selalu ada cerita di baliknya. Selalu dong. Otomat. Iya. Wah, ini bagus sekali untuk kesehatan. Jadi Pak, tadi disebut yang nama Bumi Sana, saya kan belum selesai ya. Itu tadi kan sudah sampai orang utan. Kemudian saya itu juga bikin hotel, ya toh karena B&B anak, ya, ya Borobudur Bed and Breakfast yang juga satu komplek. Lama-lama sebetulnya semua jalan baik, tangannya cukup dingin. Apa yang dimulai semuanya lancar. Tapi karena COVID hadir, waduh, dan anak-anak saya bilang, kok jadi namanya tuh kompleknya kok Borobudur Silver. Padahal sekarang di sini ada macam-macam kan, ada restoran, ada hotel, ada orang utan, ada macam-macam, ada furniture. Katanya mama, dulu mama tuh bikin mosaik-mosaik kecil-kecil. Sekarang nih waktunya membuat payung besar. Jadi PT Astra itu lahir kali-kali setelah Honda dulu jualan spare part, mimpi lagi. Jadi sekarang ya sudahlah, saya bikin. Anak usul, namanya mah, namanya Bumi Sana. Saya tanya, tanya toh Pak Bumi Sana. Iya, tadi waktu Mas kan saya juga tanya, apa toh Bu Bumi Sana? Iya, itu murni ide dari nama ini dari anak-anak saya. Mah, satu, kalau disingkat namanya tetap BS. Borobudur Silver? Iya, jadi terserah, relasi mama tidak hilang. Tapi buat kami, kondisi ini membuat kita harus bersimpuh ke bumi, merendah, memohon, berdoa. Ke Tuhan. Sana itu berdoa. Jadi anak-anak saya sedang mengajak semua untuk berdoa dan berdoa. Berjuangkan ini. Wah. Wow. Sana berdoa ya. Bumi sana. Jadi sana. Bumi doa ya. Ya. Mari membumi. Enggak boleh sombong. Mari membumi dan kita berdoa. Kurang lebih begitu, Pak. Di luar yang petani tomat, angkringan dan lain-lain dan terus jangan pernah lelah. Iya, wah. Oke, nah, Bu Sally, ini terima kasih banyak ceritanya. Saya masih langsung pengen banyak lah ya. Mestinya ya, Mbak. Langsung gak perlu ya. Langsung gak perlu ya. Nanti tapi moga-moga masih diperbolehkan untuk berikut-berikutnya lagi. Welcome anytime. Nah, ini saya pengen memberikan sesuatu untuk kenang-kenangan gitu ya. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup saya juga, Bu Sally tahu lah ya. Saya, background saya seperti apa, kerjaan saya sebelumnya seperti apa. Sampai akhirnya masa pandemi ini malah lahirlah Prima Founder Record gitu ya. Dan akhirnya luar kemudian biasa. Saya jadi punya album sendiri gitu ya. Mantap sekali. Nah, di dalam sini ada 10 lagu. Moga-moga berkenan Ibu nanti suka gitu ya dengan lagu-lagu yang ada di sini. Tapi di sini juga ada VCD-nya. Jadi kalau misalkan mau ngeliat tayangannya, itu videonya itu ada. Termasuk Alex sama Bea sudah bikin untuk You Give Me Love gitu ya. Lalu kemudian ada Sampai Matahari Berhenti Bersinar, itu ada CD-nya juga di sini. Luar biasa. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Kuncoro, ini sangat luar biasa. Lama-lama Pak Kuncoro siap-siap menjadi The Family of Fantrop. Apa itu, Bu? Sounds of Music, film itu penuh dengan musikal sekali. Dari bapaknya, anaknya, anaknya tinggal nanti geret ibu, Pak. Iya, itu dia. Masih PR saya buat saya itu. Saya next volume mesti ada ibu ya, Pak. Walaupun mungkin soundtrack atau... Sebagai penari latar lah minimal. Jangan dong, Pak. biar paling gak pede, beliau itu kalau saya ajak itu gak pede gitu. Aduh, tadi lihat Pak Kuncoro menyanyi sebentar, saya tuh sudah pengen goyang gitu lah ya. Terima kasih. Ibu, sama-sama terima kasih juga untuk kesempatannya ya. Ya, baik. Kocok-kocok yang ada yang bersama kami waktu ini ya lah. Yo, kita akan menikmati satu buah lagu lagi nih. Kau masih di sini. Di sini. Iya. Ah, ini reggae ini, Bu.
ya. Saya boleh pamit ya. Jih, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Jih, ya. Jadi gila,
CD audio Hexalogi Yakin Wai Henikun Bey sudah bisa Anda miliki. Berisi 6 lagu dari Henikun Bey. Cukup Uis. Panas sekawa Merapi, Ibarate panas sing ati, abadi di hati. Masa yang telah berlalu tak mungkin akan kembali datang dan menghiasi hati. RWN Rungwani Nembung. Ayu seliramu kau keseng sama hatiku, mengaku ragu apa seliramu nampo katresnanku. Padamu Memori. Bunga Pungkasane. Mimi Mintuno Tresno. Anda juga akan mendapatkan bonus track dari artis Primavon Record. Henikun Bey, Pahlawan Wayang. Kau pahlawan wayang, jasamu kan selalu dikenang. Donas Ternyata. Kamu yang dulu sungguh sangat pemalu, kamu tersipu kala teman mengganggu. Rojana, Algoritma Cinta. Algoritma Cinta, bagaimana menarik perhatianmu. Aktifkan juga RBT dari Henikun Bey, Cukup Uis. Abadi di hati. RWN Rungwani Nembung. Anda bisa mendapatkannya di Shopee, Tokopedia melalui akun Prima Founder. Masih di sini iya, ya. Ricky mah. Ricky ya, enak ya untuk joget ternyata ya. Konco Prima silakan lo kalau mau joget. Bareng-bareng dengan saya di sini. Iya. Ngeper dah, ngeper. Iya, ngeper ini. Seperti naik perahu. Nah, jadi keinget apa namanya kemarin tanggal 11. Tanggal 11 kemarin. 11 itu Prima Founder barusan ngeluarkan musik video untuk original soundtracknya yang komedi situasi ini jenengan kakek aneh. Ah terus ini iya bang, selain kakek aneh kan ada juga lagunya Benarkah Kita. Benarkah Kita itu nanti tanggal 18 bang, tanggal 18 dari besok pagi, besok ini itu yes. Jadi minggu lalu artisnya barusan pentas di sini. Iya. Nah, ini tanggal 18 tayang. Tanggal 18 itu musik tayang, videonya ya. Keren sekali gitu ya. Musik jadi jangan lewatkan lo ya. Jangan dilewatkan lo kanca Prima. Iya. Itu terus pendukungnya siapa saja itu, Pak? Kalau untuk musik videonya Pak Erdonas itu memang timnya tim kreatifnya Prima Founder. Jadi sutradaranya ada Mas Kukuh. Ya kan? Oh ya. Nah, Mas Kuko, lalu kemudian Mas Kuko Riyadi ya. Kuko Riyadi. Ya, tapi nanti ada juga bukan Kuko Prasetyo ya. Jadi teman kita juga Mas. Iya, itu saudara ya. Sama Kuko Riyadi. Oh, iya. Saudara jenengan toh? Lain Kuko Riyadi. Ya, lain bapak, lain ibu. Nggih, lalu kemudian ini Mbak, tanggal 17 tanggal 18 itu tayang untuk
Pak kendaraan kita itu juga dibantu DOP-nya itu sama Mas Aji Pramudito, Mas Dimas namanya. Oh. Lalu kemudian bagian editornya itu putranya. Itu masih SMP ya. SMP itu kelas memang... kelas 2 loh. Itu. Temen saya itu. Oh. Lah njenengan kan lain Pak. Terus wis langsung sak mene. SMP kelas. Jadi kan SMP-nya kan sudah makan pulang. Enggak, putranya Mas Dimas sekolah, saya tukang kebun. Jadi itu lalu kemudian bagian editor ya, terus kemudian di bagian apalagi artistik ada penarinya juga. Penarinya itu Mbak Rate. Nah, itu memang penari profesional. Sering nari di Ramayana Barat. Wah. Itu jadi Dewi Sintanya. Dewi Sintanya. Oh, ya. Saya juga penari tiap hari nari saya. Oh, gitu, Mbak. Di perapatan. Oh. Tapi kan pakai musik malah. Oh, tak pikir jenengan keliling itu nari ngambil itu jumpitan. Di perapatan dikira wah sikilnya lincah, ternyata kepanasan asalnya. Singkat-singkat. Ya, itu. Jadi itu yang tim yang memproduksi di Benarkah Kita. Iya, Benarkah Kita. Betul. Nah, selain itu Mbak, Prima Founder itu dari tanggal 6 kemarin, tanggal 6 September. Ya. Ini kan tanggal 7-nya itu kan merayakan ulang tahun yang pertama. Wah, anniversary yang pertama. Nah, dalam rangka anniversary yang pertama itu mengadakan kontes untuk Stardut namanya. Stardut. Itu untuk mencari bakat-bakat ya. Ya betul, jadi menemukan kira-kira siapa-siapa yang kemudian punya potensi untuk dikembangkan jadi penyanyi dangdut di Prima Founder. Itu betul. Jadi udah, ini Mbak tanggal 17, penutupan pendaftaran tinggal 3 hari lagi Mbak. Tinggal 3 hari lagi. Jadi konco Prima semuanya yang belum mengirimkan gitu ya, segera ya, nanti informasinya bisa ngeliat di sosial media maupun di sini nanti akan ada informasinya. Ya, pendaftaran gratis ya? Gratis Mbak, wow. Gratis. Dan kalau menang ada hadiahnya uang cash plus diproduksi jadi artisnya Prima Founder tuh record. Selain di lalu terus itu videonya juga dibikinin betul. Ya betul, paling tidak minimal kalau misalkan masuk 10 besar itu pasti akan ketemu sama artis-artis terkenal. Salah satunya Mbah Sugeng Banteng. Ini juri loh, ini salah satu juri. Jadi jangan lupa loh, tinggal 3 hari silahkan langsung aja daftar gitu ya. Karena banyak sekali yang diproduksi oleh Prima Founder ya. Iya, jadi kalau dari sisi dangdut sebenarnya ada artis juga, ada Rojana gitu ya. Nah, tapi kita ngelihat sebenarnya potensi Indonesia ini kan budayanya rata-rata alat musik itu selalu ada perkusi kendang di situ. Iya. Berarti kan ini dangdut ini menjadi salah satu genre yang paling deket lah untuk paling mengangkat dekat budaya. Yeah. Jadi kalau Jawa itu jadi koplo itu kan ada macam-macam, ada congdut gitu ya. Terus kemudian ada yang campur sari. Campur sari. Ya kan? Jadi banyak yang kemudian bisa diangkat dari campur sari, campur rida, campur yeti. Campur apa menembak? Campur baur. Banyak sekali ya. Nah, ini yang sudah ada di platform digital internasional itu. Ya, jadi sudah di ada semuanya. Ada ya, Juke, Spotify, iTunes, terus Langit Musik. Semuanya sudah ada. Ada Google Play Musik gitu ya. Amazon Musik. Deezer. YouTube juga Mbak. Iya. YouTube-nya Kuhera. Prima Founder TV ini itu YouTube-nya juga pasti ada di situ. Kemarin tanggal 29 Agustus barusan ngerilis satu single solo perdananya Alex Yunggun. Judulnya Painting of Beauty. Wow. Ya, itu karyanya Alex Yunggun sendiri. Painting of Beauty. Ya. Angel yo, Mbak. Inggris itu semakin enggak jelas semakin bener. Betul. Coba ini. Ayo Puri. Cocok. Jadi bisa mengikuti kita di channel itu. Anak-anak muda memang cocok lah kalau dengan model kayak gitu. Kalau yang artis yang juga muda itu ada Biasa Randy. Biasa Randy itu lagunya kemarin ada Sampai Matahari Berhenti Bersinar itu sempat masuk di top radio yang ada di Jember.
gitu. Oh, nomor satu ya, kemarin. Ya, ya, ya. Ya. Oh, luar biasa. Di Palangkaraya juga nomor satu. Ah, iya, iya, iya. Biasa Rendi nanti akan sama-sama dengan konco-konco Prima. Betul. Tentunya. Ya. Pada tanggal 24 September. Wah, wow. Di Prima Founder. Di Prima Founder ini. Iya, Prima Founder Show ya. Prima Founder Show. Prima Founder Show. Jadi, caranya jangan lupa 15.30. Setiap hari Jumat sebenarnya udah rutin kok ya. Sudah rutin, iya. Ya. Oke. Okay. Oh gitu ya. Iya, ya, oke. Okay, ya. Dan ini ternyata kita dibatasi waktu. Oh, oke. Okay. Ngobrol sama jenengan tuh kayaknya sampai malam aja gak bosen ya, Mak? Iya. Ayam Kuncoro gak bosen. Wani. Yang bosen. Kayak sedangkan tadi lendeng-leng. Kan isu banget. Jadi sekali lagi ya toh, untuk tanggal 24 September 2021 kita ketemu dengan Bia Serendi. Bia Serendi, yeah. Luar biasa. Tetap jamnya jangan berubah, jam 15.30. Ya. Yeah. Baik, langsung kita akan mendengarkan. Langsung kita. Lagu penutup. Ya maaf kena langsung. Ya maaf ini pitanya kan berlibet. Ayo kita bareng-bareng menikmati lagu yang terakhir ini ya. Ya. Taman ini, apa teman dan senang. Jadi yang album sudah jadi CD judulnya Teman dan Senang itu memang sebenarnya dari lagu ini. Oh. Iya. Cuman memang kita garap agak beda. Di pentas show hari ini, kalau di sana kan gayanya lebih ngepop gitu kan? Lebih ngepop. Kalau kita garap dengan country di sini. Dengan country. Wah, gitu biar untuk joget ya. Iya, biar untuk joget. Iya. Iya, teman dan senang. Iya. Hayu seliramu, kau kesengsem hatiku. Masa yang telah akan kembali panas sekawa merapi ibarate panas sengati. You give me love, you give me warmth, you give me shelter when I'm lost, you keep me far away from harm, you hold my hand and lead the way. Tiap dino cerita saben hari
Dias Randy. Jangan lupa saksikan performance aku di Prima Founder Show pada hari Jumat 24 September 2021 pukul 15.30 WIB di channel YouTube Prima Founder TV. See you!